2,5 juta lu sekali ngisi bensin ini, mantap juga. Bener-bener mantap sih, Gos. Ghosting. Ini opening sun. Mantap, 2,5 juta nih, Bos. Jadi lu kapan main dikerjanya, men? Selamat datang lagi. Hah? Ini dia, sepadang. Di depan ke situ. Mau, Bok? Apa langsung ke situ aja? Hah? Bungkus. Ya udah lah, bungkus lah. Orang dia mau dagang di sini dulu. Ya bohong ya. Mau apa ini sini? Bukan lu mau di sini aja dagang. Hah? Nggak mau, udah beli aja. Nih, mau naro ini ya. Itu ada nasi ayam tuh. Hah? Gimana? Itu depannya tuh ada nasi ayam. Kirain nasi sama ayam dari dalam. Awannya keren banget. Baru dulu lagi sini. GG sih asli. Kayaknya salah jalan tuh. Salah jalan tuh. Wah, lang ya. Bule guys. Bule. Ya udah tuh. Bule tapi gak tau. Boleh silakan tebak. Boleh beri dari tepi yang ada di sini ya. Mana bu? Nasi padang. Nasi padang mana? Kata nasi ayam. Ini kali ini dia nih sate padang Pak Yunus. Mau? Sate. Daging rendang. Daging kambing ada. Mau oh, daging kambing. Ada daging rendang di mana yang jual ya? Daging rendang di mana ya Pak Yunus? Apa? Daging rendang yang jual di mana? Daging rendang. Iya. Enggak ada. Nah, maksudnya di sini di mana yang jual? Enggak ada, Bu. Susah kok enggak ada. Enggak ada, Pak. Makasih ya. Nenek saya. Masih ayam goreng enggak ada? Goreng. Ada kalau ayam goreng mah gampang ya ayam goreng. Mas. Ini udah bakalan mencari ayam goreng dulu, guys. Kayaknya ini nih. Ini menjual ayam goreng. Nah, ini nih. Nampaknya bener. Mas, jual ayam goreng ya, Mas ya? Mas, di sini nih. Ayam goreng jual. Ada ayam goreng di sini. Yang mana yang jual? Enggak ada. Enggak ada yang jual ayam. Jadi di sini pada jual apa, Mas? Enggak ada yang jual, jual apaan, Mas? Yang jual ayam goreng di mana, Mas? Jadi. Enggak tahu. Kurang tahu sih, Bang. Di mana, Mas? Mana ya? Oh, ujung ada ya? Di ujung, paling ujung? Iya. Oh, jauh juga ya? Kedua. Bamianya kali, makan bami lah. Enak makan bami. Mau gak? Gak mau makan bami, gak mau. Pokoknya makan apa pun? Baso goreng. Narkoba. Baso goreng, narkoba. Jual baso goreng, sangat super enak. Mau oh, ada ini kok uang kau mau apa tuh dia jual nasi goreng kayak gitu mau nggak ya ayam goreng ada tuh gambarnya sih ada ya mau nggak Korea nama kan Korea gitu tanya dulu dah ya nasi goreng ini ada bihun goreng ini gorengnya guys berapa duit 60.000 40.000 nasi gila 39.000 ya murah lah ya. Ada jual ayam ini enggak panggang itu? Enggak jual ya? Oh. Nah, Korea semua. Oh, panggang Korea semua ya? Oh, oke deh. Nanti ya. Panggang Korea. Panggang Korea ya asam-asam gitu. Asam-asam manis. Manis-manis suka dibuang. Oh.
capek deh. Maksudnya gini. Kenapa sih, Pok? Ya ilah. Kan emang mau coba memang makan yang kayak tadi aja mau. Mau yang mana pun. Ya, jadi kalau kayak gini guys ya. Maunya orang. Apa ini nih, mau gak, Pak? Wagyu ramen. Wagyu ramen enak juga nih. Mau gak? Wagyu ramen. Ini wagyu ramen ini makan lu. Mau gak? Mau lu. Susah kali lu cari makanan. Master nasi pedas. Nah, itu tuh kayaknya tuh ada tuh. Macam-macam gitu. Yes, ya, ya. Coba, Pak. Celah. Nah, ini nih. Mau gak, Pak? Mau gak? Ada jual ayam goreng gak? Kenapa gak jual? Ayo, apa ya? Capek ya jualannya. Kalau gitu. Jadi gimana, Bo? Orang yang kayak gini-gini gak mau? Gak mau? Gak mau? Hah? Mau juga. Capek orang. Jadi gimana nih, mau cari di mana lagi? Jangan di sini. Ini asannya dah. Si asan itu. Iya. Nasi campur enak juga loh. Mau enggak? Kamu aja yang beli kalau mau. Ya udah, inilah bagus. Bang, berapa, Bang? Ini. Seporsi. Dapat ini. Hah? Oh, itu ya. Price list coba dong, price list. Bagus goreng. Oh, 50-an ribu. Mau, Bo? Sakit 15 ribu. Sakit. Nasi kari. Ini enak juga sih, Bo. Mau gak, Bo? Kamu aja deh, Bang. Mau gak, Bo? Aku gak mau, aku gak mau. Nasi dua rasa nih, mau? Bo? Mau gak? Yang mana, mau haina apa apa? Susah kali, Bo. Mas, kalau sampai ke ujung ada yang jual nasi ini lagi ya? Padang. Enak. Padang gitu. Ada enggak padang? Ada di ujung. Mau, Bo? Ke ujung lagi. Masih jauh loh jalan. Ya udah lah, enggak apa-apalah. Oke, Mas. Makasih, Mas ya. Benar nih. Apa banyak tim kan, tapi enggak mau. Pusing. Baru udah disiapin ini. Emang karena apa, Bo? Mahal apa gimana, Bo? Mahal mau standar lah, Bo. Harga mah namanya dikit mah. Wajar lah harga-harga segitu. Legend of the Akai. Kayak Akai ini jual banyak macam ini, Bo. Caisi, apa? Iya, apa namanya kayak itu capcay, capcay. Gua lah dia jual capcay. Enggak siap sih. Guys, mungkin kita belajar video kita hari ini. See you next video. Jangan lagi nanti. Asyik minum. Selamat datang di channel ini. Jadi, pastinya makan di sini. Oh, ini buat main semua, Bo? Buat main semua. Apa tuh? Ini cakwe. Iya. Mantap nih. Ini sambalnya nggak ada cabenya, Bo. Yang pedes. Nggak tahu. Dapatnya begitu. Dari si A, Bo.
teh beli dari turun kereta, toh kita ke itu yuk, ke Salama. Oh? Ya udah, dalam motor jalan aja. Hmm. Tuh? Iya, dia liat, udah cakul. Bukan lakopong.
Ini nggak ngasih. Abis ketemu kemarin begini, saling begini aja. Dah udah Yen ya, pulang ya Mama ya. Begitu aja tangan kosong. Ya, minggu ini jadi tangan kosong. Iya. Lu giliran nggak ada. Nanya lo, terbalik justru harusnya lu ngasih dia dan nanyain nggak ada besek po, bener lo Oma, lu jangan maunya nerima mulu lo Oma, bilangin po si Oma, mamu lu maunya lo, awas, angkat dong itunya. Itu nasi kebanyakan apa enggak tuh? Ini kekurangan. Kurang ada banyak. Oh, yang mana enggak jadi. Porsi apaan nih coba lu. Siap benar-benar. Memang ganjal tapi bukan di telinga. Aduh. Kerja mata sakit, perut lapar jadi. Ini nggak mau ngebentuk banget ya. Bagi yang sungguh nikmat dan nantikan semua manusia. Let's go, kita cobain. Wow, lumayan enak. Empuk, lezat, dan bergizi. Enak. Bukan lumayan lagi, enak ini. Oh ya. Ini mana?
Terus di airnya. Eh, ada airnya. Terus di bumbu nasinya. Enggak berasa, guys. Bingung jadi. Masih ngomong apa aku nih? Internal storage-nya bermasalah. Jadi kita bakal lanjut lagi. Nah, sekarang mantap, Bos. Ini sebenarnya makanannya buat netralisir racun-racun ini, Guys. Tikus. Pedasnya minta ampun. Air mulut terkenyangan. Habis. Ya, Bang. Tarik lagi porsi badaknya.
daging rendangnya empuk juga, Bung. Wah. Daging rendangnya empuk. Apa? Daging rendang. Daging rendang. Hmm. Kenapa? Empuk. Empuk. Iyalah. Kayak kau bilang kan. Minta daging ya, bukan urat ya. Urat kan kerasu. Iya, Bu. Iya. Kira nih baru beli lagi. Enggak tanya bungkusan. Kan. Apa bilang nih? Bilang aja. Lagi mau di jalan. Hah? Jalan tempat maksudnya. Ya. Ayo. Iya, cepat jalan ini. Matiin. Oh. Lu bilang dong, lu kan mau berangkat dia. Mimin. Maksudnya apa sih dia? Suruh si Mimin bawa mobil. Suruh si Mimin bawa mobil ke tempat dia. Mau ngapain maksudnya? Enggak, dia dianya tuh kan udah di luar. Dia bukan ke kantor nyari. Hah? Motornya mana emang dia? Oh, dia jalan pulang mau bawa mobilnya. Jadi motor nggak ada yang bawa. Salah lu nggak bohong. Kayak dia bisa nolongin dia aja. Di sedunia. Eh, lo aja yang jualin coba. Lo bisa jualin ya kerupuk 5 bal. 5 bal doang mah gampang bohong. Lu pusing banget tuh. Ntar sore gue mau ada ke Muara Karang, ada yang beli.
Itu mah nggak usah dianterin, itu mah suruh diambil sendiri aja ke ininya, ke rumah lu. Bego lo juga. Ah, maksudnya sama gurunya, sama muridnya, sama anaknya, sama tantenya, sama ibunya, sama bapaknya, semua ada 20. Gila. Kenapa emang? Masih ada 10 bungkus sudah. Kurang itu mah. Udah tahun. Dah, iya. Katanya mau beliin ayam. Mau beliin ayam lo. Masih celengan. Celengan apa lo? Babi, celengan babi. Masih celengan. Yang babi imut. Yang kayak bapaknya. Siang sih, siang sih. Bapaknya enggak sama nomornya. Ya nanya-nanya doang gimana kabarnya. Terus nanya gimana kabarnya ngilang orang. Mana kabarnya? Ngilang abis itu. Alah yang gua bilang tuh, mulutnya si anjing tuh jangan ngomong macam-macam ya. Hah? Jangan bilang itu dia bukan anaknya. Iya. Jadi tuh anak tuh nanya mulu sama gua ya. Kecengani. Emang bukan kan? Pusing banget yang ngomong aja. Bukan. Bukan. Gitu dong. Wow. Kenapa lu harus menyembunyikan? Karena kan dengan lu berjujur iya kan dia bisa mikir. Berarti gua numpang. Ini jadi bikin sakit hati dia gak? Sakit hati gimana ya, bener lah. Kan kita ngomong jujur. Komen ngomong jujur. Lu ngomong bohong. Lu bohong mulu lu. Gak boleh begitu lu. Kemana sih komen aja menjelasin sama dia. Temen dia dengerin penjelasan Ming. Jadi lu gimana bohong? Bener gak lu? Booking nih ntar nih ya. Jam berapa lu mau benerin? Benerin jam berapa lu? Ya lu pokoknya. Ya lu ya, pokoknya. Bener gak lu? Itu aja lu jam 10. Lu pokoknya lu pagi-pagi nganterin gua ke stasiun. Bener gak? Gua naik kereta. Iya. Si Angel gua ini seluruh sisi gua. Ya gua tarik sayur. Berarti booking jam 12 siang nih. Emang berapa jam? 6 jam. Bisa sampai jam 7 malam. Jam 8 booking. Oh, kadang-kadang enggak ada, kadang-kadang. Coba lu booking dulu sekarang. Sepujuan senang. Lu bilangin senang pagi. Lu datang ke bengkel Play Store. Namanya apa aplikasinya, Bo? Gak tahu. Booking. Ini dia. Booking service. Oh, ini nih Daihatsu nih, Bohau. Eh, enggak, itu tolong deh aja, mau kasih aja. Kalau enggak itu bapaknya enggak bisa bawa keluar, tuh bapaknya. Ini show saya mau cemen itu. Oke, malam bapaknya. Kemuka hari-hari ini cukup tadi. Mau kaya hari ngapain nih? Lu bilang gini sama abang ntar. Lu bilang gini, bang, saya mau ini mobil normal lagi kayak semula, bang. Gitu. Ntar dia ngomong. Saya gak mau selamat. Mobil ini masih ketek-ketek lagi, bang. Gitu. Selamat, kamu bisa mendapatkan semuanya. Asal kamu mengeluarkan uangnya, kata dia. Oh, yeah, mobil itu gampang. Pokoknya lu yang penting mobil gua beres. Pokoknya sampai ini, mulus licin. Mulus lagi. Mau licin lu? Mobil gua. Mau licin? Hah? Mau licin? Itu kan
kampas rem dipasang atau? Eh, bohong, lu kalau mau pasang kampas rem di mana lu jadi lo? Kalau di daerah segitu nggak bisa. Nggak bisa. Kalau mau lu yang ikut, kalau mau lu. Nggak bisa, bohong. Enggak, itu perbaikannya bukan di depan, posisinya di belakang yang mana pelanggan tidak boleh masuk. Lu tau gak? Yang boleh masuk itu tempatnya si Budi. Budi boleh. Lu enggak usah ngijin-ngijin apa, boleh aja masuk. Ngerti gak lu? Ya, pampasannya aku pasang dia aja di Senin dah. Pasang sendiri. Ya, pasang sendiri lagi. Kenapa sama Budi? Budi si bangsat. Ngapain si Budi, si Budi lagi? Udah gak beres. Budi baik orangnya. Budek ya, dikit. Baik. Tapi mana beres dia juga? Ya dia, kalau kampas time doang mah bisa dia. Dia mah kalau orang kompor. 600 mintanya. Itu udah mau bongkar, sama bongkar yang mounting, sama yang bongkar kopling. Nah, dia bilang katanya lahir lah. Udah lah, gua mau di atrium aja ntar. Kalau temenin gua. Atrium. Iya. Nggak mau di tempatnya si ini lagi, Akyong. Hah? Nggak mau lu? Kok gitu? Nggak tahu siapa. Nggak boleh gitu, apa? Lu main, po. Saya sudah main siapa. Mobil gua udah mulus. Hah? Tolong cek. Kira mau langsung dijual hari ini juga. Ayo. Bego lu jual hari ini mau bisa murah, bego. Nanti lu tungguin di rencet. Om do, lu mah. Lu rapin semuanya. Lu beresin mobil gua. Itu aja paling sedikit gua, fisik gua 10 juta tuh. Apa? Gak mungkin lah. Iya, mungkin. Malah amat. Mobil gua. Mual banget lu. Sigang. Sigang. Belum gua bakal buat itu beli pelek. Lu mobilnya apa? M, D apa apa? Tipenya bawa. Tipe M, Broso. M berarti yang MT apa MC ya? Manual M. Apa bawa? Manual 1000cc loh, sama. MC apa yang apa M4? Apa MT? Nggak tahu. MT apa M4? Nggak tahu, mesti lihat gini dulu. Apa? Ini masih di registrasi ini, maunya gimana lu? MT, MC. Aduh, ya baru lihat ini ya. Coba lihat nih, ini yang lagi registrasi, cepet lu, jangan lama-lama dah. Canda mulu tadi. Ini apa ya? Mobil. Datsu. Cigra. Apa ya? Mana ya? Mana itu gak kelihatannya? Apanya yang mana sih lo sok? Tahu deh. Bisa aja 1000cc. Ini ada lagi M4. M4 apaan sih? Gak kelihatan nih mata gua. Yah lu. Cuman duit doang lu taunya lu. Ya iyalah. Kalau itu kelihatan gua. Berak juga loh. Mobil. Ribu cc. Mikro. Berapa coba lu lihat? M1 bego lo sok. Hah? M1. Bukan M4. DMC. M1 bego lo. Dia tahun berapa? 2019 ya? 2019. Warnanya kuning. Putih. Ah, lu tiap hari bawa mobilnya juga lu bisa lupa lu. Lu bego. Ya,
masa berlaku STNK sampai kapan, Bo? April 2023 kan? 23 April? 26 Hah? Bulan 6 Iya, tanggalnya tanggal berapa? 13 Wah, warna mobilnya gak bisa diklik. Udah hitam aja. Asik, mobil kamu sudah ditambahkan. Validasi dulu. Nomor rangka, coba lihat nomor rangka mobilnya berapa, Wow. Sama nomor mesin. Mau sih. Oh iyalah. Nomor mesinnya berapa? 6 Terus? S. Terus? 6 Berapa? 6 6 Terus? 7 DC. Terus? 2JK. Terus? J. Terus? 02 Terus? 0441 Terus? 1KRA NA, terus? KRA 1KRA 50 Terus? 503 Terus? 839 Terus? 43 Panjang banget, terus? Spasi Terus? 550 Terus? 002 Terus? Udah beol Terus? Terus meloso Bukan manusia, belatung dateng. Udah jadi kaya. Ah, gigi lu. Kata siapa lu? Coba, coba liat dulu. Coba liat dulu. Kena ajab lu. Ajab seorang anak yang pelitkan orang. Bukan gua kan apa jadi kamu kan? Jadi pelit. Bukannya jadi ngomong jadi pelit. Server under maintenance. Wah, under maintenance. Oh, tanggal 8 ya. Wah, under maintenance. Besok. Wah. Coba lu telepon aja nih. Eh, Bo, lu coba telepon aja. Woi. Lu telepon, lu ngomong nih, lewat telepon nih 021 Lu aja. Gak bisa, ini gak ada pulsanya, kosong. Lu aja lah, lu ngomong. Lu aja lah. Lu yang punya hajatan. Gak bisa, Bang. Gak bisa. Lu yang itu punya kan hajatan. Itu kan yang punya 562 kan ada pulsanya, lu telepon aja. Gimana 562? Yang 502 Gak ada itu, Bang. Kan udah dibeliin paket internet. Wow. Lu telepon aja. Kita ada pulsanya. Gak ada. Kita ada pulsanya ya. Lu udah gue bayar lu. Masih suruh gue jual lu. Ganti. Ganti apa namanya? Kopling. Kalau gak cek aja. Cek kopling. Apa ini aja bohong lu? Mau gak? Apaan tuh? Ngurusin kopling di ini Om Akyong. Mau gak? Enggak. Kenapa lu gak mau? Gue udah pada kerja lagi, mending gue ke Senin, ke Atrium. Udah 8 pagi. Terus gimana? Di Atrium bisa tuh dari tuh singgah orang Bangka. Jangan dulu. Aneh-aneh lagi ternyata. Oh, ini bisa sama dia, kerja. Kemarin gue lagi ke sana, gue ngomong sama dia. Gue tokonin lu, kenapa lu ngantin? PA, lagi tuh lu tidur, goblok. Siapa tuh?
gue kan sebelum Natalan udah bersih. Udah dicat rapi lo. Jadi tanggal 7 Desember nih, jam 11 siang. Emang bisa ya? Kan ulang tahunnya sebentaran doang. Cuman tim-tim, nyanyi-nyanyi, bagi makanan, udah pulang. Ini nomor lu aja deh. Nomor lu aja. Oh, gak bisa lah. Lu aja. Nomor aku lu aja, nomor gue jangan diangkat. Biarin aja. Di sini gak sih mati kali ya. Gak nyala-nyala ya. Gimana ya dia? Serampan, coba aja. Kamera Kamen Rider kembali lagi di channel Chano ya. Jadi di video kita kali ini kita lagi ngeliatin orang makan bakmi itu rame banget. Fix. Mereka kayak lagi mau tawuran. Mau makan apa mau tawuran ini? Rusuh kali. Mau bawa gitu. Bawa apaan? Bawa apaan ya? Bawa cinta. Mangkoknya. Kenapa emang? Kan yang bilang tadi bawa nampan, bawa piring. Terus bawa ini tatakan. Jangan lupa. Mamnya ditak begitu. Harus gimana sih si Kojoni? Wow. Alright guys, jadi kita udah sampai di sini dan kita lihat ada 15 ke 12 tuh hotel. Ya ini nih. 12 ini. Itu lobby GF, lobby cok. Kecil. Oh, ngomong tadi aku enggak ngapa-ngapain, guys. Di sini tiba-tiba lampu LED ku mati, guys. Kameranya juga ikutan mati, guys. Bapak sih lagi negosiasi ya. Seperti biasa. Oke, dispenser sekarang udah enggak pakai. Enggak ada kalau mau satu apa enggak dipakai botol aku aja. Ya itu aja enggak usah. Aku botol lagi, aku botol. Oke. Kita kan. Let's go. Saya mau depan depan. Fitness deh. Tapi untuk fitness, nggak tahu kenapa. Apakah bibitan atau keselak matanya mungkin keselak sih. Tapi saya lihat lagi, oh iya memang dia secara wajah memang menggoda orang mulia. Makanya kita harus jaga perasaan. Jagalah hati, jangan kau nodai. Ingat, pokoknya harus dijaga, jangan dinodai ya. Dengan hal-hal seperti itu aja. Kamu sih dari tadi kita ngeliatin mulu juga. Dosa lama-lama, gak boleh guys. Gak boleh, masih sekolah juga, gak boleh. Sekalipun sudah lulus, gak boleh guys. Karena kayaknya kita gak seirama pemikirannya. Tuh guys, udah jualan bakso kan ternyata guys. Jualan bakso kan itu kayaknya. Oh, terlalu juga. Jangan sampai terjadi seperti yang kemarin di Amerika. Jangan sampai. Ngeri gue juga. Tapi memang tatapannya ganas guys, ganas tatapannya. Gak kayak saya guys, kalau saya mah kalau menatap orang, ya bisa lucu gitu, kayak ketawa aja orang melihat saya. Tapi kayak saya, gak tau tuh kenapa dia malah belok guys. Lalu, ganas nih memang, di barang-barang gratis disini guys. Ini kita kayak lagi mata-mata. 2,5 juta lu sekali ngisi bensin ini, mantap juga. Bener-bener mantap sih guys. Ghosting. Ini om pingsan. Mantap, 2,5 juta nih bos. Kita sini aja kalau ada. Ini sendiri, ini sini aja. I'm on the move. I'm on the... Lu mau yang deket itu kan? Deket itu tuh bawah lift depan enak kan? Yang mana?
Ah, langsung depan rumah duka lo. Eh, lu mau ke tempat rumah duka atau mau ajakin orang tinju, bohong? Hah? Lu yang bener aja lu begini lo. Lu mau tinju sama orang? Bener, Pak. Hah? Lu anak gua aja udah kayak mau jalan-jalan ke pesta. Ini lagi. Orang bener. Gua mau ganti baju. Lu yang bener, enggak bener lu begitu lu, gila lu. Buset. Buset. Lu mau turun lu? Turun lah. Cari bawang putih aja, bawa di. Oh, susah, bohau. Mantap banget nasi goreng nih, Bang. Tuh, oh, anginnya kencang banget. Gila, Kak. Tapi sih gak sedih banget sih, Ayah. Apa tuh, marah-marah? Oh, ya, jadi kita udah nyampe. Bisa lancar tuh, tempat. Gede banget tempatnya dan wih, anginnya. Kencang ya? Eh, tadi lu ngeplak-ngeplak muka gue, lu. Enggak kok, gas aja itu. Lu katanya lu adik gua yang paling baik di sini. Lu katanya paling kuat katanya. Ngobrol dulu, katanya kamu paling ini ya, paling apa, paling ribet ya, semua ya, hari ya, kerjanya. Wih, mobil tuh sedang tangan. Eh, Del, Del. Nah, lupa sama dirinya. Ayo, ngomong aja. Eh, Om, Del. Udah lah, kamu udah. Ntar aja ntar. Ayo aku. Manusia paling kampungan. Manusia paling kampungan. Del, bilang lagi kau nanti sendalnya. Ini parkir aku buat dulu. Mau bilang kayak gini malah yang di sini parkir gede banget ya. Cuman memang untuk satu mobil aja kurang sesuai aja. Ada harap banyak. Terus apa nih? Ini kesurupan. Kesurupan ya. Apa ya? Ini kesurupan ya. Ya ampun. Sini Bonel. Bonel, dicariin sama kerajaan si singa Maharaja. Mau enggak? Apapun yang terjadi lu cari mini 7C lo. Kalau lu cari bawang putih. Gak bisa, jangan. Mau ngapain sih nyari bawang putih buat apa? Buat apaan? Woi, bohau, buat apaan nyari bawang putih? Nah. Nonton gak usah subscribe. Gak usah subscribe. Gak usah. Jangan subscribe, ente. Bye bye. Jangan subscribe, Aco. Jangan subscribe. Mana aku diikutin lagi sama mereka-mereka ini.
dari kemarin loh. Mending gue ajak ke tempat yang tadi lagi aja guys. Iya. Siap bro. Bersih dah. Oke, jadi kita udah nyampe di seberang. Sekarang saatnya kita bakalan masuk. Jalur lu tangga lu. Ah, udah parah udah. Enggak jelas. Kenapa enggak beli kuit bantal tadi, kok? Dia lagi aja. Ngonggong dong. Main kah gue. Baru belum ada 5 jam ya. Baru berapa jam dong? Setengah jam ada kali kayaknya tadi saya keluar soalnya. Jauh ya. Wah, bukan main. Langsung wow. Melian, cikgu yang terbaik. Kayaknya disebut di jadi di Indonesia. Baiknya minta ampun. Boleh langsung cari muka sama si ini. Sama siapa namanya? Sama si Ai Melian. Singkong bego banget ya. Ini guys ya. Gua duluan apaan lu bohong? Duluan. Aja lu tau gak lu? Aduh, udah parah lu. Gak jelas. Bawa apa kemarin? Iya, kemarin dapat. Berapa ekor? Satu ekor ini 5 kilo. Iya. Satu ekor 5 kilo. Gede amat itu, bro. Kemarin sampai ke bawah kan kakinya turun. Sampai ke bawah turun. Iya. Kan sampai dilempar ke atas. Keberuntungan aja, nggak ada. Kalau mau test drive, apa harus di pameran yang gede gitu? Nggak juga, di pameran gede juga sama aja. Oh, sama aja bisa. Aku mau test drive, tapi iya sih. Kemarin dapat ini loh, dapat apa undangan dari yang di Kebon Jeruk? Oh, siapa yang namanya? Kita Kebon Jeruk juga. Oh, Kebon Jeruk juga, oh sama ya. Ini buat apa nih? 5 miliar. Jangan bersedih, jangan marah. Bila kalau belum ada jodohnya. Apa? Mantap. Guys, ngapain nih pada jadi peneliti ya guys? Kayak pada belajar cara deh. Nanti kedepannya di lebih lagi lah guys. Ya. Jadi ngapain? Tadi dulu dulu. Bye bye. Kamu tiba-tiba ya. Muncul aja ya cik. Lagi lah guys. Dari rumput itu guys. Tiba-tiba turun ya, kayak habis jatuh dari langit aja tuh. Dari langit ketujuh kamu. Mantap kamu. Kamu ada minuman kan? Kemarin kok gak ada minuman lagi hari ini. Ini aku taruh dulu di sini. Mau santai aja dulu ya. Santai-santai aja dulu. Sabar, aku bilang agak banyakan nih. Kamu kayaknya agak lapar malam minggu nih bos. Malam minggu agak lapar nih. Itu kamu kenapa bisa begitu kulitnya? Oke guys, ini kulit dia bermasalah lagi ya. Mana kalau panasnya udah habis ya. Ya nanti kita bawain lagi dah. Ya. Yes. Guys. Mantap sih ini. Kucing lucu. Bang, mau nanya itu lem Korea bisa lem sepatu gak? Eh? Lem sepatu bisa? Bisa. Coba bang, lemin bang. Gimana bang? Gue bayar terbang kalau bisa. Eh? Lemin, coba bang. Terserahin bos, lem sendiri. Ah? Enggak, ini soalnya saya buru-buru juga. Saya beli nih, tenang aja. Susah kalau bikin. Gak bisa ya? Enggak, nanti saya pinggirin mobilnya. Cepetan bang. Gimana lu bang, lu kerjanya lu kurang serius lu bang. Sini aja bos. Gak bisa bang. Hmm? Buru-buru bang.
Ini si abangnya malah jalan. Meninggal dah. Gak mau wes dia wes. Abangnya males guys. Padahal ada orang yang mau beli ya. Ya udah ntar gue beli di itu aja lah. Beli di apa namanya, di tempat tukang ini aja guys. Mungkin Transmart kali ya. Kalau sama abang-abang itu males dia guys. Gak mau dikerjain ya. Mungkin karena abangnya ngerasa dia juga takut guys. Takut gak kering. Asli sih. Ya jangankan dia, saya juga udah ngeri. Saya ngeri guys. Mama saya udah kayak badak soalnya kakinya. Kalau dia, dia pakai itu sepatu ya kan, kering belum dia angkat, langsung nyaplak lagi. Mantap bos. Nah aku sekarang agak bingung guys. Aku mesti kemana dulu nih? Apakah aku harus jalan ke Jakarta dulu ya kan? Tapi cuma buat nganterin kacang, untuk apa gitu loh. Aduh. Ya hidup itu untuk pelayanan ya. Betul. Betul gak mbak? Mbak sampai kurus amat ini. Kebanyakan ini kali ya. Kebanyakan jalan. Mungkin kebanyakan jalan dia guys. Simbanya. Alright guys, jadi kita udah. Karena lanjut lagi nanti ya.